Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekanku, kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Oke, kali ini saya akan kembali mereview sekaligus membahas dan memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian serta masyarakat yang lain ya, mengenai aplikasi penghasil uang ya, yang katanya ini penghasil uang, dan bagaimana mengenai kelanjutan videonya ya. Kalian simak terus agar kalian tidak gagal paham. Oke, di sini untuk pendaftaran itu mendapat 100.000 plus 5.000 ya. Jadi total 105.000 ya. Dan ini aplikasinya bernama Ivan Indonesia ya, dan ini masih kedoknya sama ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu atau terjerumus ke aplikasi atau investasi semacam ini, karena sudah jelas ini tidak ada perizinan sama sekali di Indonesia ya, alias bodong ya, investasi abal-abal ya ini. Dan ini masih sama ya, hanya berbeda di segi domain website ya, hanya berganti nama saja. Kalau dari sistem menunya itu masih sama ya, sistem menu dalam aplikasinya atau websitenya itu masih sama, hanya berganti domain saja ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau investasi semacam ini. Dan di sini mereka sangat pintar sekali ya, menempatkan logo bahwa aplikasinya sudah berada di Play Store ya. Ini sangat menipu sekali ya. Rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu ya. Nah, seperti ini ya. Ini file ini sangat berbahaya, kemungkinan bisa mengandung virus Trojan ya, virus yang sangat berbahaya bisa mengambilnya data-data yang ada di handphone atau PC kalian ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan lebih baik tidak menggunakan ataupun tidak bermain di aplikasi yang bernama Ivan Indonesia ini sendiri ya, karena ini sudah jelas menipu ya. Di sini jelas-jelas tidak ada di Play Store ya. Kemungkinan yang Ivan kontrak yang dahulu ya, itu sudah ada di Play Store, akan tetapi tidak lama kemudian aplikasinya menghilang ya. Entah itu sengaja di nonaktifkan sendiri oleh pihak developernya, ataupun bisa jadi kemungkinan di banned oleh pihak PSE Kominfo ya. Dan di sini kemungkinan sedang mencari para afiliator ya, atau member-member yang sengaja disuruh merekrut anggota baru untuk melakukan store uang ya. Ini bukan penghasil uang ya, melainkan aplikasi ini mencari uang-uang dari para member itu sendiri ya, bukan menghasilkan uang ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Di sini sistem top up itu minimal 200.000 ya, dan paling besar di sini sekitar 10 juta ya. Sistem top up tidak mempunyai alamat yang jelas ya, ataupun perusahaan yang jelas. Di sini hanya menyediakan bank dan lewat OVO ya. Kita lihat kalau di melalui OVO itu transaksinya paling besar itu 5 juta ya. Kita lihat yang di paling 10 juta melalui bank ya, akan diarahkan kemana, kita lihat. Jadi rekan-rekan, saya sarankan, nah seperti ini ya, saya sarankan agar kalian tidak tertipu. Ini sudah banyak saya bahas ya mengenai menu payment seperti ini ya. Setiap orang bisa membuat ya, tanpa harus mendirikan sebuah perusahaan atau mempunyai PT yang jelas ya. Menu payment seperti ini hanya kedok saja, dan ini otomatis hanya diarahkan ke pembelian barang ya, pembelian barang fiktif ya, atau barang yang tidak ada ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Ini sudah jelas tidak ada perizinan sama sekali di Indonesia ya. Nah, di sini sistem kontrak dari mulai 200.000 ya, 200.000, 600.000, 1 juta, 2 juta dan 6 juta ya. Dan di sini yang paling besar itu 10 juta ya, dengan masa kontrak selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan itu kalian mendapat suku bunga harian 9,5% ya. Jadi saya sarankan rekan-rekan agar tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini. Di sini saldo rekening 5.000, oke, kita lewatkan.
Dan ketika kalian deposit 10 juta ya, itu mendapat suku bunga 9,5 dengan masa kontrak 6 bulan. Dan jadi total itu mendapat 171 juta ya. Wow. Ini sangat besar sekali, menggiurkan sekali ya. Ini sudah jelas ya, ini penipuan kalau menurut saya ya. Ini sudah jelas para afiliator ini mencari uang-uang dari para member ya. Jadi saya sarankan agar kalian tidak menggunakan aplikasi atau investasi semacam ini ya. Ini sudah jelas tidak ada perizinan sama sekali ya, sekalipun mereka menempatkan embel-embel semacam ini ya. Ini fiktif ya. Jadi rekan-rekan, saya sarankan agar kalian lebih baik tidak bermain ya, atau menggunakan aplikasi ini karena sangat berbahaya juga. Kemungkinan di channel sebelah sudah banyak yang merekomendasikan aplikasi atau investasi semacam ini. Saya sarankan agar kalian tidak terjerumus ataupun tidak tergiur ya untuk melakukan deposit di aplikasi atau website semacam ini ya. Dan saya klarifikasi kembali ya, di sini saya mendaftar hanya menggunakan akun fake, tidak bermain dan tidak merekomendasikan aplikasi atau investasi semacam ini kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian ya. Karena di sini saya hanya membahas dan memberitahu serta mengedukasi kepada rekan-rekan serta masyarakat yang lain ya, agar tidak tertipu mengenai aplikasi atau website semacam ini ya. Dan silakan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapat info-info yang akurat dari channel ini ya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.